KPM. Aduh, dah lambat aku ni. Habis kemarin cikgu ni. Aduh. Mana cikgu ni? Ni apa pula ni? Kulit kayu manis? Eh, ni kelas memasak ke kelas sejarah ni? Bunga cengkih. Hai. Assalamualaikum, ni? Luqman. Buat apa tu? Waalaikumsalam, cikgu. Bukan apa, saya tengok ada ni apa? Ada lada hitam. Saya ingat kelas memasak. Tu takut barang saya kelas. Tu, Luqman. Oh, cikgu punya. Ya, yeah, rempah tu. Oh, ya ke? Rempah ratus ni, cikgu. Kita nak guna untuk apa, cikgu? Ha, kalau Luqman nak tahu, jom ikut saya masuk kelas, Luqman. Okey, cantik, cikgu. Okay. Tak sabar rasanya. Jom, Luqman. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot Menengah Rendah bersama dengan saya, Luqman Hakim. Jangan terkejut, jangan tergamam. Hari ini saya bukan sebagai seorang chef. Saya bukan nak memasak walaupun ada kulit kayu manis. Ada perkara yang nak kita belajar daripada empat perkara di hadapan saya ni. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita jemput masuk cikgu kita, iaitu Cikgu Muhammad Wafi Osman. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Luqman. Subhanallah. Kalau tengok cikgu tenang rasa. Senyum manis, wajah pun ceria. Terima kasih, cikgu, kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan saya tidak berdua sahaja, saya ditemani oleh seorang lagi juru bahasa, iaitu Cikgu Nur Asmawati binti Maddin. Itu dia. Assalamualaikum, cikgu. Okey, cikgu, hari ini saya difahamkan kita tidak bertiga sahaja, kita ditemani oleh murid-murid yang lain. Jadi boleh tak cikgu kenalkan mereka kepada kami semua? Boleh, Luqman. Okay, silakan, cikgu. Baik, hari ini kita ada, saya datangkan empat orang pelajar daripada Ma'had Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah. Yang pertama kita ada Umair di sebelah kanan atas. Okey, Umair, bye-bye sikit. Tambah sikit. Okey. Kemudian saya datangkan juga pelajar saya, iaitu Syed Abdul Syahid. Ya, yeah, lambai sikit, Syed. Okey. Kemudian di bawah sana kita ada Ahmad Nazril. Ahmad Nazril. Ya, yeah, lambai sedikit. Nazril. Dan juga yang terakhir sekali adalah pelajar saya daripada tingkatan 2 ialah Uwais Al-Hakim. Okey, terima kasih kepada keempat murid kita yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kalau tengok cikgu macam kembar ya. Putih pun putih bajunya, muka pun nampak macam sama kan. Betul, bila senyum Luqman tu tenang kita menengoknya. Okey cikgu, kita dah kenal cikgu, kita dah kenal jurubahasa kita, kita dah kenal murid-murid, dan kita sekarang cikgu nak kenal pula apakah tajuk dan standard pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey. Baik, terima kasih Luqman. Jadi alhamdulillah hari ini apa yang kita nak belajar ialah berkaitan dengan kerajaan luar sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Dan bagi standard prestasi kita, yang pertama sekali adalah 5.1.4, iaitu kita nak menghubungkaitkan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman. Dan elemen kenegaraan 5.1.8, kita nak tengok, nak merumuskan kebanggaan terhadap kelangsungan warisan kerajaan alam Melayu. Okey. Dan pada akhir segmen ni nanti kita akan pelajar kita dapat menyatakan 3 lokasi kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Okey. Seterusnya cikgu. Baik, Luqman, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ini adalah peta bagi kerajaan-kerajaan di alam Melayu. Dan kerajaan-kerajaan ini sebenarnya adalah sebuah kerajaan yang masyhur. Kita ada kerajaan Gangga Negara, kita ada kerajaan Angkor, kerajaan Champa, kerajaan Kedah Tua dan kerajaan Majapahit. Dan kerajaan-kerajaan ini sebenarnya telah lama wujud. Dan untuk pengetahuan semua, kerajaan ini wujud sezaman dengan kerajaan luar daripada alam Melayu. Okey. Dan kalau kita lihat juga di sini, kerajaan alam Melayu, kerajaan yang tadi itulah muncul sezaman dengan kerajaan luar yang berada di luar daripada alam Melayu. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan alam Melayu
telah pun membangun dan juga maju malahan setanding dengan kerajaan-kerajaan tersebut. Ya. Dan kerajaan Alam Melayu juga mempunyai hubungan perdagangan, hubungan diplomatik dan juga hubungan keagamaan, Luqman. Okey, Luqman, untuk seterusnya kita pergi kepada kerajaan yang wujud pada abad pertama. Boleh, jadi, cikgu. Pada abad pertama, kita lihat di sini ialah kerajaan Alam Melayu, iaitu kerajaan Funan. Jadi kerajaan Funan ini dia wujud sezaman dengan kerajaan luar, iaitu kerajaan Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan juga Dinasti Han. Jadi ada empat kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan Funan. Yeah. Ada empat. Okey. Dan kalau kita tengok di sini, okey, ini adalah gambar Colosseum, gambar Colosseum yang berada di bawah Empayar Rom. Colosseum ni sebenarnya dia adalah sebuah arena pertarungan bagi pahlawan gladiator. Dia terletak di terletak pada kerajaan pada zaman empayar pemerintahan Vespian, Vaisar Caspian, dan dia sangat terkenal lah sebagai pusat tarikan pelancong. Okey, dan ini melambangkan bahawa kerajaan bahawa Empayar Rom ni dia sebenarnya sudah termasyhur lah, masyhur dan terkenal dengan Colosseum ni tadi. Seterusnya kita pergi kepada abad yang ke-9. Jadi dalam abad yang ke-9 ni sebenarnya ada beberapa buah kerajaan lah yang sezaman dengan kerajaan luar. Contoh dia kerajaan, kita ada kerajaan luar iaitu kerajaan yang sezaman dengan kerajaan luar, iaitu kerajaan Champa, Sriwijaya dan juga Angkor. Dia adalah kerajaan yang sezaman dengan Empayar Byzantine. Kemudian kerajaan Abbasiyah. Dan kita lihat di sini, bagi Empayar Byzantine ni, kita lihat kita ada dia punya monumen di sini, dia punya binaan dia iaitu Hagia Sophia. Hagia Sophia. Dan di sini, Luqman, saya ada datangkan juga dengan beberapa buah gambar lah berkaitan dengan Hagia Sophia ni. Gambar inilah gambar koleksi peribadi daripada rakan saya lah. Itu yang terkini ya? Ya, yang terkini. Jadi ini adalah bahagian hadapan bagi Hagia Sophia. Bahagian hadapan dan juga bahagian dalam Hagia Sophia, dan juga kalau kita tengok dekat sini sebenarnya Hagia Sophia ni, Luqman, dia sebenarnya adalah sebuah gereja yang sebelum ni asalnya yang telah ditukar statusnya oleh pemerintah kerajaan Turki kepada muzium. Okey. Menariknya di sini, Luqman, muzium ini telah dijadikan sebagai sebuah masjid dan pada tahun ini julung-julung kalinya Hagia Sophia ini kita gunakan sebagai tempat solat bagi solat sunat tarawih, Luqman. Satu kebanggaan ya, cikgu. Betul, Luqman. Bagi umat Islam. Ya, betul. Baik, jadi Hagia Sophia saya rasa mungkin ada di kalangan kita yang pernah pergi. Kalau yang tak pernah pergi, boleh kita rujuk kepada gambar-gambar yang ada, cikgu. Betul, Luqman. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada abad ke-14. Okey. Jadi dalam abad ke-14 ni terdapat kerajaan-kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan Alam Melayu. Okey, kita ada kerajaan Champa, kerajaan Angkor dan juga kerajaan Majapahit. Dan kerajaan ini adalah kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan Turki Uthmaniyah, kerajaan Delhi dan juga Empayar Mongol. Empayar Mongol. Okay, jadi terdapat empat juga buah kerajaan, kerajaan Turki, kerajaan Empayar Mongol, Uthmaniyah dan juga kerajaan Delhi. Baik, kita pergi seterusnya, kita pergi kepada saya nak tanyalah juga para pelajar saya yang berada di dalam talian ni sebenarnya. Saya nak tanya pada mereka, okay, di manakah lokasi-lokasi bagi kerajaan pada abad ke-9 ni? Okey. Okay. Boleh, Luqman? Boleh, cikgu. Silakan. Okay. Jadi, di sini saya ada sediakan peta lah. Peta, dan saya nak minta mereka cuba nyatakan di manakah lokasi-lokasi bagi kerajaan pada abad ke-9. Okey. Okay. Baik, cikgu. Saya tanyakan dahulu, adakah mereka dah bersedia belum? Bagaimana murid-murid kita? Dah bersedia dah? Kalau dah, tunjuk sikit. Dah bersedia, Abang Hakim. Tak ada masalah. Buat sikit macam ni. Sambil senyum. Barulah tenang kita menengok, ya. Okey, cikgu. Mereka dah bersedia. Silakan. Okey. Kita teruskan. Di manakah lokasi-lokasi bagi kerajaan pada abad ke-9? Okey. Yang pertama ialah kerajaan Abbasiyah. Okey. Siapakah yang ingin meneka di manakah lokasi kerajaan Abbasiyah? Silakan. Okey, sila angkat tangan. Okey, silakan. Nazril. Nazril, ya, Nazril. Kerajaan Abbasiyah terletak pada lokasi pertama, cikgu. Okey, kita tengok betulkah berada di lokasi pertama. Okey, betul. Di lokasi pertama, kerajaan Abbasiyah berdekatan dengan Laut Mati di sinilah. Okey, kemudian kita pergi kepada lokasi yang kedua, okey, iaitu kerajaan bagi Dinasti Tang, Dinasti Tang. Okey, siapa ingin mencuba? Silakan. Saya, cikgu.
Okey, silakan Umai. Dan ini sekarang terletak pada lokasi kedua. Lokasi kedua. Kita tengok adakah betul? Betul, Umai. Okey, tahniah Umai. Terbaiklah. Okey, yang ketiga, di manakah terletaknya lokasi bagi Kerajaan Chola? Kerajaan Chola. Saya. Okey, silakan. Syed. Kerajaan Chola terletak di lokasi yang ketiga. Lokasi yang ketiga. Okey, kita tengok adakah betul? Kerajaan Chola lokasi ketiga. Ya, betul. Okay. Lokasi ketiga Kerajaan Chola. Dan yang terakhir sekali, silakan. Saya, Go. Ya, Was, silakan. Empayar Byzantine terletak di lokasi keempat. Lokasi keempat. Okey. Okey, betul. Okey. Jadi ini adalah lokasi-lokasi bagi kerajaan pada abad ke-9. Pada abad ke-9. Okey, seterusnya kita pergi kepada keistimewaan kerajaan luar. Okey, sebenarnya untuk makluman Luqman, ya, sebenarnya cikgu, saya dah pun memberikan sedikit tugasan lah pada para pelajar ni, okay, untuk mereka mencari apakah keistimewaan yang ada pada kerajaan-kerajaan luar ni. Hmm. Okey, jadi untuk itu sebenarnya saya dah minta mereka mencari sedikit sebanyak maklumat untuk kita kongsikan di sini. Okey, okay, jadi mereka kena kongsikan kepada kita, cikgu lah ya? Betul, Luqman. Okey, okay, dah bersedia ke murid-murid kita untuk kongsikan kepada kami semua? Dah, eh? Boleh kongsikan? Okey, cikgu, okay, nak mulakan dari siapa? Okey, siapa yang ingin berkongsi untuk maklumat yang pertama ni? Okey, silakan. Saya tak ada tetapkan siapa-siapa. Silakan. Okey, okay, terbaiklah Nazril. Silakan, Nazril. Berdasarkan maklumat yang saya perolehi, Empayar Rom merupakan empayar yang terbesar di dunia. Ia bermula dari Rom sendiri dan meluaskan sayapnya hingga ke Mediterranean. Empayar Rom menguasai wilayah Eropah, Afrika Utara dan sekitar Timur Tengah. Ya, betul tu Nazil. Empayar Rom ni sebuah empayar yang sangat besar, empayar yang terkenal dan kedudukannya pun sangat agung sekali lah pada ketika ini. Okey, jadi untuk itu berapa kita nak bagi bintang? Okey, cikgu. Saya rasa kalau kita bagi 2 bintang, cikgu. Okey, 2 bintang boleh. Untuk bakal lagi semangat mereka. Betul, boleh. Boleh cikgu ya. Okey, saya bagi 1 bintang besar dan 1 bintang kecil. Okey, okay, tadi siapa? Nazril, cikgu. Nazril, ya, Nazril. Okey, Nazril. Baik. Okey. Kemudian kita teruskan untuk keistimewaan yang kedua. Silakan, siapa yang ingin berkongsi keistimewaan kedua? Okey. Saya, cikgu. Okey, silakan, Umair. Saya pun ingin berkongsi tentang maklumat tentang Rom, cikgu. Pertarungan kereta merupakan upacara pengumuman bagi bangsawan yang kaya. Dalam pertarungan ini, 2 orang hamba akan bertarung sebagai bentuk penghormatan kepada si mati. Pertarungan ini sangat popular sehingga menjadi bentuk hiburan yang biasa bagi masyarakat-masyarakat di sana. Ah, betul ke cikgu? Ya, betul tu. Perkongsian yang sangat menarik daripada Umar. Okey, okay, tahniah Umar. Jadi saya nak tunjukkan dia punya ganjaran kepada Nazri dan Umar atas jawapan yang telah diberikan. Tahniah kepada mereka berdua. Okey. Okey, kita nak minta satu lagi lah. Boleh satu cikgu? Lagi untuk perkongsian keistimewaan kerajaan luar ni. Jadi saya minta, kita minta siapa yang ingin berkongsikan? Silakan. Saya. Okey, silakan Sat. Silakan. Saya ingin berkongsi berkaitan kerajaan Turki Uthmaniyah, cikgu. Kerajaan Turki memberikan sumbangan yang besar dalam politik dan sosial. Dalam sistem pentadbiran, kerajaan Turki telah memperkenalkan sistem pentadbiran Islam. Mereka telah memperkenalkan jawatan mufti Syekh Al-Islam iaitu ketua mufti dalam membentuk syariat Islam. Hal ini dilihat sebagai identiti bagi kerajaan Turki dan mufti bertanggungjawab untuk mengeluarkan fatwa. Okey, terima kasih, Syed, di atas perkongsian. Jadi sebenarnya kerajaan Turki ni identiti dia adalah pada jawatan Syekh Al-Islam itu sendiri. Yeah. Jawatan mereka telah mengeluarkan fatwa lah bagi jawatan-jawatan tersebut. Okey, jadi cikgu 2 bintang untuk Syed. Okey, boleh 2 bintang untuk Syed. Dia tunjuk sikit dekat kamera kita. Okey, tahniah Syed, 2 bintang dapat. Okey, cikgu, seterusnya. Seterusnya kita minta seorang lagi lah. Boleh, cikgu. Seorang lagi, kesian pada pelajar. Betul, saya. Betul, kesian, seorang lagi. Ada dah tugasan tu tapi tak di ini. Okey, silakan yang terakhir sekali. Wise. Wise. Saya Wise. Aspek ekonomi pula memperlihatkan kerajaan Turki di mana geografi Istanbul menjadi pusat pertemuan pedagang dari timur dan barat serta dunia Islam dan bukan Islam. Linian perdagangan meliputi laut tengah, laut Mediterania dan laut Hindu.
Okey, baiklah. Terima kasih Uwais di atas perkongsian. Kita bagi Uwais satu bintang lah. Okey. Kita bagi Uwais satu bintang. Satu bintang. Tapi okay, cikgu, saya telah tertampar dua bintang lah, okay, cikgu. Okey, tak apa. Kalau kira bonus lah cikgu, ya. Okey, bonus. Okey, okay, tahniah Uwais. Okey. Baik. Okey, cikgu. Seterusnya. Jadi, kalau kita tengok di sinilah kesimpulan yang boleh saya berikan di sini. Sebenarnya, kerajaan-kerajaan alam Melayu yang ada pada ketika ini sebenarnya mereka sudah pun sangat maju dan juga setanding. Malahan mereka ni sangat membangun. Jadi kerajaan-kerajaan ni kalau kita tengok di sini, pada kerajaan pada abad pertama, kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Funan ialah Empayar Rum, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan juga Dinasti Han. Bagi abad yang ke-9, kita ada Empayar Byzantine, kerajaan Abbasia dan juga Dinasti Tang. Dan abad ke-14, kita ada kerajaan luar iaitu Empayar Mongol, Turki Uthmaniyah dan juga kerajaan Delhi. Okey, baik cikgu. Jadi itulah untuk segmen ini kita belajar tentang kerajaan luar yang sezaman. Banyak yang kita belajar dan sekarang cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh, man. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Rendah. Dalam slot Menengah Rendah masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Muhammad Wafi Osman dan jurubahasa kita Cikgu Nur Asmawati binti Mat Din ditemani oleh murid-murid atas talian kita. Okey Cikgu Wafi, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula cikgu? Okey Lokman, untuk segmen yang kedua ni, okey, kita nak belajar tentang hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Jadi di sini kita tengok apa yang akan dipelajari pada akhir siaran ini, segmen 2. Okay, para pelajar, murid kita akan dapat menerangkan tiga aspek yang berkaitan dengan hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Tiga aspek, Roman. Okey, cikgu. Teruskan. Okey, kemudiannya sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita perlu tahu sebenarnya apa dia faktor yang yang boleh kita bawa bagi di mana kita lihat kerajaan alam Melayu ni, apa dia faktor dia yang menjalinkan hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Faktor yang pertama sekali sebenarnya ialah berkaitan dengan kedudukan yang strategik. Dan yang kedua, faktor yang kedua ialah berkaitan dengan kekayaan hasil bumi. Dan juga faktor yang ketiga ialah melibatkan penyebaran agama Hindu, Buddha dan juga agama Islam. Okey. Jadi ini adalah ketiga-tiga faktor di mana kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Okey. Okey, ini cikgu tentang hubungan perdagangan cikgu. Ya, hubungan perdagangan. Jadi sebenarnya kerajaan alam Melayu sebenarnya dia telah lama menjalinkan hubungan perdagangan. Okey, sebab apa perkara ini berlaku? Okey. Disebabkan oleh kedudukan yang strategik sebenarnya, para pelajar, murid-murid yang berada di rumah, ingat kedudukan alam Melayu sebenarnya dia adalah kedudukan yang strategik. Okey, sebab apa cikgu cakap dia strategik? Sebab dia terletak di laluan di antara timur dan barat. Timur dan barat. Jadi pedagang-pedagang yang datang daripada timur, mereka akan singgah dan juga akan teruskan perjalanan, tetapi dan para pedagang yang datang daripada barat juga akan singgah di kepulauan kerajaan alam Melayu dan kemudian teruskan perjalanan. Dan kemudiannya kita lihat di sini kedudukan kekayaan hasil bumi. Jadi di kepulauan Melayu sendiri kita dah kaya dengan rempah tadi kan yang Lokman tunjuk tadi tu. Ada bunga cengkeh, ada bunga lawang, kulit kayu manis dan juga lada hitam tu. Jadi kekayaan hasil bumi ni sebenarnya menarik minat pedagang-pedagang luar untuk datang berdagang di kepulauan Melayu. Okey. Dan yang paling pentingnya di sini sebenarnya, murid-murid yang berada di rumah, kita kena ingat bahawa hubungan perdagangan ni
aktiviti perdagangan itu sendiri sebenarnya adalah aktiviti yang amat penting kerana dia adalah aktiviti yang melibatkan peningkatan ekonomi bagi sesebuah kerajaan. Okey, jadi para pedagang ni selain daripada mereka datang berdagang, mereka sebenarnya dah pun menjalankan aktiviti jual belilah perdagangan itu sendiri. Okey. Betul cikgu. Ini tentang apa cikgu? Okey, ini sebenarnya adalah gambar bagi ukiran kapal dagang yang diukir pada Candi Borobudur. Jadi ukiran ini sebenarnya menunjukkan bahawa kegiatan perdagangan ini sebenarnya telah pun orang kata telah pun serasilah dengan ni masyarakat alam Melayu. Okey. Dan saya nak tunjuk juga di sini kita nak pergi kepada peta ni lah. Kita nak tunjuk di sini peta kedudukan kalau para pelajar yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah murid-murid. Okey, yang ini kalau kita tengok di sini yang berwarna biru itu sebenarnya adalah kedudukan di mana laluan pedagang-pedagang luar ke alam Melayu laluan pedagang luar ke alam Melayu, dan yang berwarna hijau itu ialah perdagangan alam Melayu pedagang-pedagang alam Melayu yang keluar mereka datang, mereka berdagang dan mereka pergi ke tempat lain, dan yang berwarna purple itu adalah barangan daripada alam Melayu yang dibawa ke Rom. Okey, nampaknya ada pertanyaan. Ada seorang murid kita ingin bertanya, cikgu. Silakan Nazril. Cikgu, mengapakah barangan alam Melayu dibawa ke Rom? Menarik soalannya, cikgu. Okey, terima kasih Nazril di atas pertanyaan. Okey, Nazril tanya kenapa barangan alam Melayu ni dibawa ke Rom? Kalau kita tengok pada peta ni kedudukannya jauh di sana. Kedudukannya jauh di sana. Tetapi mengapa barangan ni boleh sampai? Jadi untuk pengetahuan para murid-murid yang berada di rumah dan juga yang berada di dalam talian, para pedagang yang datang berdagang ni, contohnya pedagang-pedagang daripada Arab, pedagang-pedagang yang datang daripada Parsi, mereka ni datang berdagang dan mereka bawa juga barang-barang dagangan mereka. Okay. Contoh dia seperti kaca, barangan kaca, manik, minyak wangi, dan apabila mereka sampai ke Kepulauan Melayu, mereka telah ambil barang-barang yang ada di Kepulauan Tanah Melayu tersebut. Jadi barang-barang rempah ratus dan sebagainya lah, tepung dan sebagainya. Jadi apabila mereka keluar semula, mereka bawa barang-barang tersebut dan mereka perdagangkan semula di Empayar Rom lah, di kawasan di situ. Jadi di situlah bagaimananya barang-barangan ini boleh sampai ke Rom. Okey. Jadi kita pergi kepada hubungan perdagangan, hubungan keagamaan. Okey, ini sebenarnya adalah hubungan keagamaan sebenarnya, hubungan keagamaan. Okey, jadi hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar juga mendorong kepada penyebaran agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Islam. Jadi bagaimana penyebaran ini boleh berlaku? Okey, kita tengok dekat sini. Sebenarnya penyebaran ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan lah, seperti pentadbiran, perundangan dan juga sosiobudaya. Pentadbiran, perundangan, ekonomi dan juga sosiobudaya. Okey. Jadi kita tengok bagaimana agama Hindu ni boleh tersebar. Okey. Jadi terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu ni. Okey, yang pertama sekali kita lihat melalui peranan pedagang, peranan pedagang ataupun kita panggil Vaisya, dan peranan tentera ataupun satria, dan juga peranan golongan Brahmin, iaitu golongan pendeta. Jadi mereka ni telah menyebarkan agama Hindu. Seterusnya bagi agama Buddha pula, okay, kita lihat di sini penyebaran berlaku apabila pemerintah bagi kerajaan Empayar Maurya, Chandragupta Maurya, iaitu pemerintah dia yang bernama Asoka, dia telah menghantar sami-sami dia, dia telah hantar sami-sami dia ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha, jadi ini adalah gambar-gambar yang ada lah, yang ada dalam buku teks pelajar kita. Dan yang terakhir sekali ialah penyebaran bagi agama Islam. Okey. Jadi terdapat beberapa cara penyebaran bagi agama Islam ni. Yang pertama sekali ialah melalui pedagang, melalui pemerintah dan juga melalui pendakwah. Jadi pedagang-pedagang ni sebenarnya mereka datang berdagang dan pada sebelah petang dan malam mereka akan menyebarkan dakwah Islamiah lah, menjalankan aktiviti dakwah. Dan apabila pemerintah sesebuah kerajaan itu mereka memeluk Islam, secara tak langsung sebenarnya akan mempengaruhi rakyat dia
untuk memeluk agama Islam juga. Okey. Dan juga yang terakhir adalah peranan pedagang itu sendirilah. Okey, peranan pedagang. Okey. Luqman, kita nak pergi kepada sesi teka dan cerita, Luqman. Boleh, Luqman. Cikgu. Okey, jadi di sini saya ada, cikgu ada sediakan beberapa buah gambar lah. Ada 4 keping gambar dan kita nak minta para pelajar kita, murid-murid kita sebenarnya yang berada di dalam talian, tapi kalau yang berada di rumah pun, kalau nak boleh cuba pun boleh. Serta. Boleh terus serta. Yeah. Okey, kita teka dan kita cuba cerita lah. Kita teka dan cerita. Okey, gambar yang pertama di sini. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Okey. Okey, gambar yang ini. Okey, siapa yang ingin teka gambar ni, eh? Silakan, siapa yang ingin cuba, siapa yang ingin cuba meneka? Okey, silakan. Wise. Wise. Ni buah pala ke, cikgu? Ini bukan buah pala, Wise. Bukan. Buah apa, cikgu? Tak tepat ni, Wise. Okey. Okey. Sekali lagi. Mungkin ada soal, ada jawapan lain dari sahabat yang lain? Ada sahabat yang ingin membantu Wise? Ni bunga cengkih ke, cikgu? Ah, ya, ya, betul, bunga cengkih. Okey, betul, cikgu, eh? Betul, bunga terbaik, cengkih. Terbaik, Wise. Bunga cengkih merupakan rempah ratus yang terdapat di alam Melayu bersama-sama lada hitam dan buah palit. Ianya ditanam di Kepulauan Maluku dan sangat sedap digunakan dalam masakan. Okey, betul, Wise. Ini adalah bunga cengkih, bukannya buah pala. Buah pala dia berbeza dengan bunga cengkih. Okey, dan memang kita gunakan bunga cengkih ni dalam masakan lah. Okey, kita ada gambar yang kedua. Kita tengok gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua. Dan saya nak minta murid yang berada di dalam talian untuk mencubalah gambar yang kedua ni. Okey, okay, seterusnya, untuk siapa yang teka dan cerita? Untuk gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua silakan. Gambar yang kedua, siapa ingin meneka? Saya. Okey, okay, silakan, Syed. Ini adalah gambar sebuah monumen, iaitu sebuah candi Borobudur di Jawa Tengah. Ia digunakan sebagai rumah ibadat bagi penganut agama Buddha. Ia merupakan sebuah kuil yang terbesar. Okey, betul, Syed. Ini adalah gambar sebuah candi. Candi Borobudur. Ia adalah sebuah monumen, tempat penyembahan lah. Ada sebuah kuil yang besar terletak di Jawa Tengah. Baik, seterusnya kita pergi kepada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Okey, kita minta pelajar, murid yang berada di dalam talian juga untuk mencuba. Silakan, siapa? Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Siapa? Umay mungkin? Ataupun siapa? Nazrin? Okey, Umay. Silakan. Ini adalah buah pala, cikgu. Betul, buah pala. Buah buah pala merupakan rempah ratus yang terdapat di alam Melayu bersama-sama dengan lada hitam dan bunga cengkih. Ia ditanam di pulau bandar dan sangat sedap digunakan dalam masakan. Okey, terima kasih, Umar, di atas penekaan yang betul dan juga penceritaan yang baik. Ha, memang ini adalah buah pala. Ini bau buah pala. Bau betul, cikgu. Ini bau buah pala. Okey, seterusnya. Okey, gambar yang terakhir yang kita lihat. Gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Okey, siapa yang belum lagi? Nazril, ya? Nazrin belum ke? Okey. Silakan, siapa yang belum? Silakan. Saya, cikgu. Sila, Nazrin, sila. Ini adalah penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Wujang. Arca tersebut dijumpai dengan runtuhan candi serta penemuan seramik. Arca tersebut kini berada di bawah simpanan Raffles Museum di Singapura. Arca Buddha diperbuat daripada gangsa dan memiliki ketinggian 21.6 cm. Tangan kanan arca tersebut berada pada posisi Varada Mudra, yang melambangkan pemberian restu oleh Buddha kepada pengikutnya. Okey, betul tu, Wise. Jadi sebenarnya kita patut bagi bintang ni pada para pelajar kita. Betul, cikgu. Nak bagi. Jadi keempat murid kita menjawab dengan betul ke, cikgu, eh? Betul. Jadi apakah sedikit ulasan tentang mereka, cikgu? Okey, jadi setelah menjawab dengan betul. Okey, jadi kita berikan bintang yang samalah. Dan okay, sebenarnya, Luqman, untuk hubungan perdagangan dan hubungan keagamaan ni sebenarnya, kita dah dapat lihat bahawa kerajaan alam Melayu kita sebenarnya mempunyai sifat terbuka, sifat keterbukaan dari segi sama ada dari segi pemimpinnya ataupun dari segi rakyatnya. Pemimpin menerima kemasukan daripada pengaruh daripada luar, malahan rakyat pun terima juga pengaruh-pengaruh daripada agama itu sendiri. Okey, okay, cikgu, sekarang saya nak tunjukkan markah yang telah mereka perolehi oleh keempat-empat murid kita.
Masing-masing sudah mendapat 3 bintang. Tahniah kepada keempat-empat murid kita. Okey, cikgu. Jadi, banyak yang kita dah belajar untuk segmen ini. Jadi, kita rehat seketika. Boleh ke, cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, dan juga cikgu kita, Cikgu Muhammad Wafi Osman, juga jurubahasa Cikgu Nur Asmawati binti Mat Din. Okey cikgu, untuk segmen kali ini pula, apakah yang akan kita tekankan? Okey, untuk segmen yang ketiga, kita nak lihat yang berkaitan hubungan diplomatik, Lokman. Okay, hubungan diplomatik. Jadi dalam ni kita akan di akhir segmen ini, para pelajar, murid-murid akan dapat tengok, dapat menjelaskan empat tujuan hubungan diplomatik dilaksanakan. Okay, jadi kita lihat di sini hubungan bagi kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan Cina dan juga kerajaannya. Jadi hubungan diplomatik ni sebenarnya dia ada yang berkaitan dengan hubungan kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan alam Melayu dengan Cina, hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. Jadi apa dia hubungan diplomatik ni sebenarnya? Jadi hubungan diplomatik ini adalah hubungan di antara dua buah negara. Sama ada kerajaan mahupun empayar, dan mereka mempunyai tujuan yang tertentulah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, hubungan politik di antara dua buah kerajaan yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan kerajaan India yang seperti saya sebutkan tadi, bagi mengukuhkan kedudukan mereka dan membuka kepada jalan perdagangan lah, membuka jalan perdagangan. Jadi untuk ini kita tengok ada beberapa buah kerajaan alam Melayu ni, mereka telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan China dan juga menjalinkan hubungan dengan kerajaan India. Okay. Jadi di sini kita tengok dulu yang pertama sekali, hubungan kerajaan alam Melayu dengan China lah. Jadi terdapat 6 buah kerajaan di alam Melayu yang memainkan menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Kita ada kerajaan Funan pada abad ketiga dan juga kerajaan Champa pada abad ketiga, dan kita juga ada kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Kedah Tua pada abad ketujuh yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan China. Dan kita lihat juga di sini pada abad ke-12 kita ada kerajaan Angkor, dan juga pada abad ke-14 kita ada kerajaan Majapahit yang menjalinkan hubungan dengan kerajaan China. Keenam-enam buah kerajaan ini mempunyai tujuan yang berbeza lah. Okay. Kita pergi pada satu persatu dulu. Hubungan di antara kerajaan Funan dan China, hubungan di antara kerajaan Champa dan China, ini melibatkan hubungan di mana mereka ni cuba untuk mendapatkan bantuan ketenteraan dan juga hubungan untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu China, iaitu Dai Viet. Dai Viet ni adalah utara Vietnam. Dan seterusnya kita pergi kepada hubungan kerajaan Majapahit dengan China. Hubungan kerajaan Majapahit dan China adalah melibatkan hubungan persahabatan, hubungan persahabatan di antara kerajaan Majapahit dan juga kerajaan China. Dan untuk kerajaan yang seterusnya, kita pergi kepada Sriwijaya, terbang kepada Sriwijaya dan juga Kedah Tua. Dan kedua-dua buah kerajaan ini menjalinkan hubungan bagi tujuan memperkukuhkan persahabatan dan juga memperkukuhkan hubungan perdagangan. Itu untuk kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Kedah Tua. Dan seterusnya adalah kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor pun tujuan dia sama, untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan dan juga hubungan perdagangan. Okey, selesai bagi kerajaan, hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan China, kita pergi pula kepada hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. Okey, jadi hubungan ini terdapat 4 buah kerajaan alam Melayu yang mempunyai hubungan dengan kerajaan India. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, kita ada kerajaan Funan pada abad ke-3, kemudian Sriwijaya pada abad ke-9, kerajaan Angkor pada abad ke-12 dan juga kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang menjalinkan hubungan dengan
kerajaan India dan memiliki tujuan yang agak berbezalah. Okey, yang pertama sekali kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan tujuan dia menjalinkan hubungan dengan kerajaan India adalah untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan juga hubungan keagamaan. Okey, malahan yang lain selain daripada kerajaan Funan, kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Angkor, mereka menjalinkan hubungan dengan kerajaan India adalah untuk sebagai hubungan persahabatan dan juga hubungan keagamaan. Okey. Hubungan persahabatan dan juga hubungan keagamaan. Okey, untuk sesi yang seterusnya Luqman, kita nak minta pelajar-pelajar murid-murid kita yang berada di dalam talian ni untuk membina garis masa. Walaupun cantik sebenarnya cikgu, mereka dah pun membina, tetapi kita tengok jugalah hasil kerja mereka dan saya nak minta Luqman boleh, sendiri. Cikgu. Boleh Luqman? Boleh cikgu. Okay. Tak ada masalah, boleh. Minta Luqman untuk sama-sama dengan murid-murid yang berada di dalam talian untuk membina garis masa. Silakan Luqman. Okey, okay, boleh. Boleh tengok mana kedudukan bagi kerajaan. Okey, jadi saya padankan cikgu Ya, padankan. Okey, baik. Dan murid-murid di rumah juga mungkin boleh turut serta cikgu kan. Betul betul Luqman. Supaya kita lebih faham dan kita lebih nampak apa yang kita belajar pada hari ini. Yeah. Baik, jadi saya saya baca dahulu Funan, perdagangan. Perdagangan saya rasa Kedah Tua. Ya yeah, betul, okay. Kedah Tua. Baik. Dan seterusnya apa di sini tulis? Okey, persahabatan. Baik, saya rasa Angkor. Okey, betul Luqman. Okey. Dan seterusnya di sini persahabatan. Okey, Majapahit. Okey. Okey. Dan satu lagi. Okey, iaitu kerajaan Champa. Okey, Champa. Pada abad ketiga. Okey. Okay, terima kasih Luqman. Boleh ke cikgu? Boleh, betul tu. Kita ada kerajaan Champa dan Funan, Sriwijaya, Kedah Tua, Angkor dan juga Majapahit. Dan kita nak tengok juga hasil-hasil kerja murid-murid yang berada di dalam talian. Ya, mungkin boleh tunjukkan kepada kami semua cikgu Okey, silakan siapa ingin berkongsi, kita tengok satu persatu dululah. Boleh cikgu. Okey, satu persatu dulu. Okey. Okey, silakan siapa yang ingin menunjukkan garisan masa yang telah dibina. Okey, silakan. Okey, Umair. Okey. Okey, cantik Umair buat. Saya ingin berkongsi hasil kerja garisan masa yang saya buat, cikgu. Silakan. Garisan masa yang saya hasilkan ini adalah hubungan diplomatik Kerajaan Alam Melayu dengan China. Abad ketiga, hubungan ini terjalin antara Kerajaan Funan dan Kerajaan Champa bagi tujuan memohon bantuan ketenteraan dan memulihkan hubungan setelah berperang dengan Dai Viet. Okey, terima kasih Umar. Jadi Umar telah menerangkan hubungan di antara Kerajaan Alam Melayu dengan China, iaitu Kerajaan Funan dan Champa yang melibatkan hubungan ketenteraan. Okey, kita pergi kepada garis masa yang kedua daripada para pelajar. Garis masa yang kedua, silakan. Okey, siapa? Saya, cikgu. Okey, Syed. Okey, silakan Syed. Izinkan saya berkongsi masa yang melibatkan hubungan Kerajaan Sriwijaya dan Kedah Tua pada abad ke-7. Hubungan diplomatik ini dilaksanakan bagi tujuan mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuhkan persahabatan. Seterusnya memperkukuhkan hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan bagi Kerajaan Kedah Tua, persahabatan dan perdagangan bagi Kerajaan Sriwijaya. Okey, terima kasih Syed. Terima kasih kepada Syed dan juga Umai, cikgu ya. Yeah. Jadi mereka berdua ni cikgu sudah mendapat 2 markah. Seterusnya cikgu? Okey, nak minta lagi pelajar murid untuk berkongsikan lagi sebab mereka ada buat garisan masa tu. Okey, silakan. Uwais. Mungkin saya membuat perkongsian cikgu. Sila. Hubungan diplomatik Kerajaan Alam Melayu dengan India dapat disimpulkan dengan tujuan mengelakkan hubungan persahabatan apabila ketiga-tiga Kerajaan Alam Melayu seperti Sriwijaya, Majapahit dan Angkor mempunyai tujuan yang sama. Berbeza dengan Kerajaan Funan yang mana tujuan utama hubungan ini dilaksanakan adalah untuk memperkukuh hubungan perdagangan dan keagamaan sahaja. Okey, terima kasih Uwais. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Uwais, memang Kerajaan Funan sahaja yang memiliki tujuan hubungan perdagangan yang berbezalah dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan yang terakhir sekali, silakan. Yang terakhir sekali. Saya, cikgu. Okey, Nazril.
Ini ialah hubungan diplomatik kerajaan Alam Melayu dengan India. Khusus kepada kerajaan Funan, hanya kerajaan Funan sahaja yang memiliki tujuan yang berbeza dengan kerajaan yang lain. Kerana kerajaan Funan bertujuan memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Okey, terbaik atas perkongsian Nazril tadi. Okey, jadi kita nak bagi berapa bintang? Okey, terpulang cikgu. Cikgu nak bagi berapa bintang? Okey, saya pula tanya Luqman. Okey, kita bagi masing-masing dua bintang. Dua bintang. Okey, cikgu. Tadi saya sebenarnya dah letak satu bintang, so saya tambah satu lagi bintang, tambah cikgu. Tambah satu lagi bintang. Okey, cikgu. Silakan. Okey, jadi secara kesimpulannya lah kita tengok dekat sini, hubungan di antara kerajaan Alam Melayu dan juga China dan juga India. Okey, dapat kita simpulkan di sini, bagi kerajaan China, kerajaan-kerajaan Alam Melayu yang terlibat ialah Funan, Champa, Sriwijaya, Kedatua, Angkor dan juga Majapahit. Dan bagi kerajaan India, Funan, Sriwijaya, Angkor dan juga Majapahit. Dan kita pergi kepada empat tujuan utama hubungan ini dilaksanakan. Okey, kita lihat empat tujuan utama, iaitu yang pertama tadi ialah untuk bantuan ketenteraan, kemudian yang keduanya adalah hubungan perdagangan, dan yang ketiganya hubungan persahabatan, dan yang keempatlah persahabatan dan juga keagamaan. Jadi ini adalah empat tujuan utama hubungan bagi kerajaan Alam Melayu dengan China, hubungan bagi kerajaan Alam Melayu dan juga dengan India. Okey, banyak yang kita dapat untuk segmen kali ini, dan cikgu, kita berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh, Luqman. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Rendah. Kembali bersua dalam slot Menengah Rendah, masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim dan juga Cikgu Muhammad Wafi Osman, juga jurubahasa kita Cikgu Nur Asmawati binti Maddin. Okey cikgu, untuk segmen kali ini, apakah yang ingin cikgu kongsikan kepada kami semua? Okey, untuk segmen yang terakhir ni Luqman, kita nak tengok tajuk dia berkaitan dengan kebanggaan bagi warisan kerajaan Alam Melayu. Jadi untuk segmen ini sebenarnya di akhir segmen, para pelajar kita boleh, murid-murid kita boleh menghuraikan tiga itibar yang diperoleh daripada hubungan dengan kerajaan luar, termasuk hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan juga hubungan diplomatik. Jadi apakah itibar yang boleh kita pelajari daripada tajuk kita, iaitu kerajaan Alam Melayu dan juga kerajaan luar yang sezaman? Yeah. Jadi untuk itibar ini, saya nak minta juga pelajar kita untuk berkongsikanlah itibar. Yeah. Boleh Luqman? Boleh cikgu. Boleh, dari jadi murid-murid kita kan? Ya, yeah, murid. Baik. Kita. Jadi ada dua sajalah. Dua sajalah pelajar yang akan berkongsi. Okey, okay. Kita pilih dua dari empat. Silakan. Okay. Siapakah yang ingin memberikan sedikit rumusan? Saya cikgu. Okay, silakan. Silakan Nazril. Pada pandangan saya, kebijaksanaan pemimpin dapat membuat sesebuah kerajaan yang ditadbir jadi lebih masyhur dan dikenali. Selain itu, ia dapat membina tamadun bangsa seperti kerajaan Gangga Negara yang kaya dengan hasil bumi dan ia diurus dengan sistematik. Di samping itu, kerajaan Kedah Tua yang menjadi pusat perdagangan yang membangun dan maju kerana mempunyai banyak kemudahan seperti pusat bagi kapal dan pelabuhan yang teratur. Okay, ini membuatkan... Teruskan. Ini membuatkan ramai pedagang luar dan dalam Alam Melayu ingin berdagang di situ. Okey, terima kasih Nazril di atas itibar yang diberikan. Jadi poinnya di situ adalah kebijaksanaan pemimpin. Betul. Jadi pemimpin sangat berperanan penting bagi memastikan kerajaan yang dipimpinnya itu kekal masyhur dan kekal stabil lah pada ketika itu. Baik. Okey. Kita dah dengar dari Wise, Nazril. Seterusnya, siapakah yang ingin memberikan sedikit rumusan? Okey. Saya ingin. Umay. Pada pandangan saya, itibar yang kita boleh dapat ialah sifat keterbukaan pemimpin dalam menerima kepelbagaian agama ke Alam Melayu.
Pemimpin juga tidak menghalang penyebaran agama yang pelbagai seperti Buddha, Islam dan Hindu dalam berkembang dalam kerajaan alam Melayu. Betul ke cikgu? Betul. Okey, okay. Tepat sekali jawapan yang diberikan oleh Umar. Okey, jadi dua itibar tadi telah kita pelajari bahawa kerajaan alam Melayu ni sebenarnya dia sinonim dengan kita, dan juga itibar yang dapat kita peroleh daripada tadi tu sebenarnya kita dah lihat di peringkat awal tadi kerajaan luar yang sezaman, kemudian kita dah lihat juga tadi bagaimana hubungan keagamaan, hubungan perdagangan dan juga hubungan diplomatik dilaksanakan. Dan yang terakhir sekali berkaitan dengan penyebaran agama. Okey cikgu, setelah kita mendengar jawapan dan juga respon dari murid-murid kita, apakah dari sudut penilaian secara keseluruhan kepada murid-murid kita dari cikgu? Okey, berdasarkan penilaian yang dapat saya berikan kepada murid-murid saya tadi, mereka telah menjawab dengan baik, mereka telah memberikan respon dengan baik, hasil kerja dapat dilaksanakan dengan baik, tugasan pun telah disiapkan, Luman. Jadi prestasi sangat cemerlang, cemerlang lah Luman. Okey, terbaik. Tepuk sikit untuk murid-murid kita. Kita dah dengar dah rumusan dari murid-murid kita. Sekarang kita nak dengarkan rumusan yang terakhir dari cikgu. Silakan. Okey, jadi seperti yang saya sebutkan tadilah, di atas apa yang kita dah pelajari pada hari ini, kerajaan alam Melayu dan juga kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu sebenarnya kita dah wujud lama dah. Jadi sebenarnya kerajaan-kerajaan ini sebenarnya adalah kerajaan yang maju dan juga setanding dengan kerajaan luar. Dan bagi hubungan-hubungan yang berlaku tadi tu, yang melibatkan hubungan perdagangan, hubungan keagamaan dan juga hubungan diplomatik. Dan untuk makluman murid-murid yang berada di rumah, boleh dapatkan bahan-bahan yang cikgu sediakan tadi di portal Sumberku KPM. Okey, jadi kepada murid-murid kita di rumah yang ingin dapatkan latihan pengukuhan, boleh ke Sumberku. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Wafi Osman. Terima kasih kepada jurubahasa kita, Cikgu Nur Asmawati binti Makdin. Kepada murid-murid atas talian dan juga anda yang menonton di rumah, saya doakan anda berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.